Reruntuhan batu candi kembali ditemukan warga di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo beberapa tahun lalu. Puing-puing batu candi dari bahan batu andesit tersebut kondisinya berserakan kemana-mana. Diperkirakan temuan reruntuhan batu candi sejaman dengan era Mataram kuno, abad ke-9, oleh warga setempat disebut Candi Kragilan, mengacu toponimi nama desa, asal ditemukannya reruntuhan batu candi. Hingga sekarang, kondisi reruntuhan masih seperti semula, sejak pertama kali ditemukan. Hanya tampak beberapa bagian yang sempat dibersihkan. Selebihnya, benda-benda kuno bernilai sejarah tersebut terbengkalai begitu saja. Ditambah, banyak berserakan reruntuhan dedaunan kering dan lumut menutupi permukaan batu-batu candi. Saat pertama kali ditemukan warga, lokasinya berada di tengah-tengah pekarangan. Pertama kali terlihat struktur bangunan meski tidak tampak seluruhnya. Di sekitarnya juga ditemukan artefak lain seperti batu yoni, patung lembu andini, reruntuhan batu-batu candi, dan sebuah benda besar menyerupai gentong. Dengan banyaknya temuan benda cagar budaya berupa yoni, nadi, dan batuan candi tersebut diperkirakan peninggalan agama Hindu. Menurut agama Hindu, yoni dipercaya sebagai lambang kesuburan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Nerhayati Nganjuk TV melaporkan.